Lalu kepribadian saya hormati Al-Mukarram Mun, para kiai, para syati, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Oke. Saya terima nikahnya Erna oleh besi kagoknya dari tata kena iya. Saya terima nikahnya Erna binti Bapak Syarif Hidayatnya nisbat ke awal bintinya gitu sing bin ke sarwawai dan bapak na iya nya nganciri nya. Saya terima nikahnya Erna binti Bapak Syarif Hidayat gitu nya. Nah, supaya babari kudu dibaca Nur Hasanah besi kagok mah nya besi panjang teuing bapak nage Syarif doang ya. Syarif we Syarif. Dengan banyak dengan sok di TSD-nya coba itu. Nah, saya terima nikah dan kawinnya anak Sanak bin Bapak Syarif Mas binti. Ya. Oh, tenang ya. Nyatai. Tak gitu, gitu ya. Aika nama sekali mah tuh nama penting penting kata ya tanya. Hari pandu, tapi dikadung kecap walinya, panggil sopun mandunya. Kewajiban yang menikahkan adalah Bapak Syarif, selaku walinya. So, Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah ujar juga alam dalam bibi min imsakin di mangkubin autasirin di isyan satu ketan. Ya saudara Hasanuddin Al Farici. Bin Bapak Afai. Saya nikahkan. Dan kawinkan putri kandung saya yang bernama Erna Nur Hasanah kepada engkau. Dengan mas kawin berupa cincin mas seberat 2 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Erna Nur Hasanah binti Bapak Syarif dengan mas kawin tersebut tunai. Alhamdulillah. Memintakan perjanjian setianya ya, Bismillahirrahmanirrahim. Berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan saya akan menjadi istri saya bernama Erna Nur Hasanah bin Bapak Syarif Hidayat dengan baik muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran syariat Islam. Selanjutnya saya membaca
importasi bagi atas istri saya sebagai berikut. Sewaktu waktu saya meninggalkan istri saya. Istrinya yang datang malam sana, Neng Erna, kadang mau jadi si Aa, kadang mau